Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat yang mulia ini berisi tentang perintah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tadaburi ayat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan ayat ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah ayat madaniyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idz qala Allah ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," maka pasang baik-baik telingamu, simak dengan seksama, karena di dalamnya terdapat perintah Allah yang wajib untuk kita lakukan, atau berisi larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Idz qala Allah ya ayyuhalladzina amanu faf'alu fannabiyyu minhum." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," maka kerjakanlah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Fi kulil ahwal wal azman. Dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Minal kabair wassagair. Taubat dari dosa-dosa besar dan juga dari dosa-dosa kecil. Dan taubat ini wajib dilakukan dengan segera. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Secara bahasa, taubat berasal dari kata taba, ya tubu, yang artinya adalah kembali. Seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada Allah setelah dia terjerumus ke dalam lubang dosa.
Dan makna taubat menurut istilah adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dosanya dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, dan disertai dengan memperbaiki amal. Jadi kata taubat ini biasa disertai dengan kata al-inabah. Ya. Taubat dalam arti meninggalkan dosa. Setelah dosanya ditinggalkan, dia berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki amal-amalnya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha. Nah, kata nasuha berasal dari kata nasuha. Ulama berbeda pendapat tentang makna nasuha dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan ada sekitar 23 sampai 24 pendapat ulama yang mendefinisikan makna nasuha dalam ayat ini. Kita sebutkan sebagian saja. Di antara ulama mengatakan bahwa kata nasuha di sini artinya adalah nasihat. Ya. Artinya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang suka menasihati. Apa yang dimaksud dengan orang yang suka menasihati? Maksud orang yang suka menasihati ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah taubatun tansahuna biha anfusakum. Bertaubat dengan taubat yang menasihati dirinya sendiri. Ya. Taubat yang menasihati dirinya sendiri adalah tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah ia lakukan. Ini yang dimaksud dengan taubat menasihati diri sendiri. Ia bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Sebagaimana Umar Ibnul Khattab radhiyallahu beliau mengatakan, ayyatuba minadzanbi wa la ya'udu ilaihi abadan kama la ya'udu laban ila dara. Ya. Taubat yang menasihati adalah taubatnya seseorang dari perbuatan dosa dan ia tidak kembali lagi sebagaimana susu yang ketika sudah keluar maka dia tidak akan kembali lagi ke putingnya. Ini yang dimaksud dengan taubat yang menasehati dirinya sendiri. Kemudian makna yang kedua, taubatan tansahu nabiha ghairakum, yaitu taubat menasehati orang lain. Jadi setelah dia bertaubat meninggalkan perbuatan dosanya, maka ia pun menasehati orang lain, mengingatkan orang lain, memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang ia telah lakukan, dan juga mendakwahi manusia agar bertobat seperti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan taubat dalam arti nasihat, yaitu menasihati dirinya sendiri dan juga menasihati orang lain. Ketika seseorang telah melakukan dosa pencurian, maka dia bertobat dari perbuatan mencuri, menyesal, tidak mengulangi lagi, dan dia mengingatkan manusia untuk tidak mencuri dan berhenti dari perbuatan mencurinya. Ya, begitu juga dosa-dosa yang lain. Nah, ini makna pertama yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Kemudian makna yang kedua dari taubatan nasuha adalah nasohatu saub au khiyatatuhu. Ya. Taubatan nasuha adalah maknanya seperti menjahit baju yang bolong-bolong. Nah, apa kaitannya taubat nasuha dengan menjahit baju yang bolong-bolong? Nah, bisa jadi seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
ia tidak bisa langsung meninggalkan dosanya secara total, namun bertahap. Ya, seperti orang yang ingin bertobat dari merokok. Ada orang-orang yang dia tidak bisa meninggalkan rokok secara total. Ya. Maka di saat dia berazam untuk bertobat dari merokok, maka dia mulai meninggalkan perbuatan merokoknya itu secara bertahap. Nah, ini makna yang kedua dari taubatan nasuha. Sama seperti orang yang menjahit baju, tidak bisa sekaligus bajunya jadi, namun baju itu dijahit secara bertahap, ya, secara berangsur-angsur, ya, hingga sampai pada puncaknya, ya, hingga maksimal taubatnya, dan setelah itu dia berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terus memperbaiki amal-amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ini tidak semua dosa, ya. Ada dosa-dosa yang memang harus segera ditinggalkan, ya, tanpa berangsur-angsur atau tanpa bertahap. Kemudian makna yang ketiga dari taubatan nasuha menurut para ulama ini artinya adalah al-khalis. Nasuha artinya murni, bersih. Ya. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha dalam arti taubat yang bersih, murni? Maksudnya adalah taubatnya itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut dicela, bukan karena ya takut bahayanya menyerang dirinya sendiri, dan juga bukan karena malu kepada manusia. Ini yang maksud dengan taubatan nasuha. Ya. Seperti orang yang dia meninggalkan dosa zina karena takut terkena virus HIV. Nah, ini bukan orang yang taubat nasuha. Ya, karena dia meninggalkan perzinahannya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang meninggalkan dosa riba karena takut dicela oleh manusia. Ini pun taubat yang tidak ikhlas, ya. Atau orang yang meninggalkan rokok karena takut paru-parunya ya rusak atau menyakiti anaknya atau keluarganya. Ini juga bukan taubat nasuha, ya. Karena dosanya ditinggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun taubatan nasuha adalah taubat yang semata-mata ditinggalkan, ya, taubat yang dilakukan semata-mata hanya karena mengharapkan ridho dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara makna taubat nasuha, ya, dari 24 makna yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita hanya sebutkan 3 diantara 23 pendapat ini. Kemudian, ya, para ulama sepakat bahwa taubat yang diterima adalah taubat yang memenuhi syarat. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan syarat diterimanya taubat itu 3 jika dosanya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa yang ia telah lakukan, ya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menyesal, ya, menyesali perbuatan dosanya dengan penyesalan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya tersebut, ya. Ketika dosanya terkait dengan hak-hak manusia, maka syarat yang keempat adalah mengembalikan hak-hak orang yang telah terzolimi, ya. Nah, ketika seseorang bertaubat dan taubatnya memenuhi syarat-syarat ini, maka dia dikatakan seorang yang bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian potongan ayat yang selanjutnya adalah asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum, ya. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Nah, pada potongan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata asa. Ini merupakan kata yang menunjukkan taroji, ya. Yakni sesuatu yang diharapkan terjadi, yang artinya adalah semoga atau mudah-mudahan.
Nah, para ulama berbeda pendapat jika asa ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat pertama, asa ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan sesuatu hal yang sudah pasti terjadi. Artinya siapa yang bertobat nasuha, pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Pendapat yang kedua, asa ini menunjukkan makna harapan. Ya, sesuai dengan makna aslinya. Itu taroji, semoga. Ya, artinya siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, berdasarkan ya ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat kepada Allah, apakah tobatnya langsung diterima dan dosanya langsung diampuni? Nah, ulama berbeda pendapat. Ya, jika yang bertobat orang beriman. Ya. Adapun orang kafir ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat Allah akan mengampuni dosa-dosa orang kafir yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari kekafirannya, kemudian dia masuk Islam dan beriman dengan sebenar-benarnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, pasti Allah akan, beliau mengatakan, "La tuqbalu taubatun ma lam yakun fiha salasun." Tidak diterima taubat seseorang ketika tidak ya memenuhi tiga hal di dalamnya. Yang pertama adalah khaufun alla tuqbal, takut jika taubatnya tidak diterima, waraja'un an tuqbal, dan berharap besar taubatnya diterima kepada Allah, wa idmanu ta'at, ya, dan dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tiga hikmah penggunaan kata asa di dalam ayat ini. Nah, tentunya ya, seseorang yang bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka pasti taubatnya diterima oleh Allah dan langsung diampuni dosanya ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang yang bertobat itu telah memenuhi syarat diterima taubatnya atau tidak memenuhi syarat? Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarij Salikin. Ya, Madarij Salikin, beliau mengatakan seseorang yang beriman ya tidak bisa memastikan taubatnya pasti diterima atau tidak. Ya, karena dia tidak tahu ya apakah dia telah memenuhi syarat taubatnya diterima atau tidak memenuhi syarat. Ya. Tapi paling tidak seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidak diterimanya, ini ada tanda-tandanya. Di antara tanda diterimanya taubat adalah dia memperbaiki amal solihnya. Ya. Ini adalah salah satu tanda diterimanya taubat. Dan juga dia tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Ya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Senantiasa ketika dia bertobat, senantiasa diiringi dengan rasa takut tidak diterima dan harapan yang besar. Ya. Taubat yang diterima karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha mengampuni dosa. Ya, dan taubat ini adalah ibadah yang agung. Ya, yang wajib atas setiap hamba-Nya. Ya. Ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa, wajib baginya bertobat. Ya, atau mungkin saja dia terjatuh kedua kalinya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib untuk kita terus bertaubat, beristighfar sampai ruh kita berada di kerongkongan. Sampai matahari terbit dari barat. Maka pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar." Siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha,
maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya, sekaligus Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini keistimewaan yang kedua. Ya, dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat. Ya, siapa yang diampuni dosanya, maka dia akan dijauhi dari akibat-akibat dari perbuatan dosa. Jadi setiap perbuatan dosa ini memiliki dampak buruk, memiliki akibat yang jelek. Ya, siapa yang bertobat maka Allah akan menjauhkan dampak buruk dari perbuatan dosanya. Ketika Allah menjauhkan dia dari dampak buruk, Allah pun nanti akan memuliakan dia dengan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalir di dalam surga ini sungai-sungai berupa air yang jernih yang tidak berubah rasa dan warnanya, kemudian air susu yang tidak berubah rasanya, kemudian juga sungai dari khamr yang nikmat dan susu yang nikmat, dan juga ya air madu ya yang nikmat rasanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah yauma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi ini keadaan pada hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia kecuali mereka yang beriman, bertakwa dan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Setelah Allah menjauhkan akibat-akibat dari perbuatan dosanya, Allah memasukkan dia ke dalam surga, dan Allah tidak menjadikan dia termasuk di antara orang yang terhina. Ya, kata Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walladzina amanu ma'ah, di antara para ulama mengatakan bahwa ini menuju kepada para sahabat. Ya, jadi para sahabat ya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Thahir bin Asyur, mereka adalah orang-orang yang pasti akan masuk surga. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sebutkan di dalam ayat ini, walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang bersama mereka. Namun ayat ini berlaku umum untuk semua orang-orang yang beriman. Ya. Baik para sahabat atau setelah mereka. Bahwa mereka yang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika Allah menghinakan seluruh manusia kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ya. Di sini dikatakan ya, cahaya mereka memancar di depan dan di samping kanan. Kenapa dikatakan depan dan samping kanan? Bukan di atas atau di kiri atau di belakang atau di bawah. Para ulama mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat ketika manusia khususnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik ya melewati sirat, saat itu suasananya sangat gelap gulita ya, karena sirat ini berada di punggung neraka jahanam, di bawahnya menyala-nyala api neraka dan api ini berwarna sangat hitam kelam gelap. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka. Kalau di dunia, api dunia ini warnanya kuning, hijau, dan biru. Ini hanya satu bagian dari 69 sampai 99 bagian api neraka. Jadi panasnya itu dalam satu hadis disebutkan 70 kali, hadis yang lain dikatakan 100 kali panasnya. Ya, sehingga warnanya hanya biru, paling panas. Adapun di neraka, ini warnanya hitam legam, ya, kelam. Sehingga orang beriman dan orang munafik
yang akan melewati sirat mereka membutuhkan cahaya. Cahaya dari depan yang membimbing mereka untuk bisa melewati sirat dan masuk ke dalam surga. Ya. Selain cahaya ini membimbing, mereka pun menikmati keindahan cahaya yang ada di depan mereka. Sehingga dikatakan cahayanya di depan. Adapun cahaya mereka di kanan, agar mereka bisa mengatur ya, cahaya menurut keinginan mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, orang-orang beriman, mereka dapat melewati sirat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cahaya yang ada pada mereka. Adapun orang-orang munafik, cahaya mereka padam. Ya. Sehingga mereka terjatuh ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik, apinya padam, cahayanya padam, dan mereka takut jika seandainya cahaya mereka padam, maka di saat itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atsmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ya. Ini karena kekhawatiran yang besar. Ini menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Ya, hari yang sangat mengerikan. Kita semua juga tidak bisa memastikan apakah kita selamat berhasil melewati sirat atau tidak. Gitu ya. Maka inilah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sempurnakan cahayanya nanti pada hari kiamat. Ya. Bukan hanya meminta cahaya mereka disempurnakan, tapi juga mereka meminta kembali ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Gitu ya. Inilah yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ilallah." Ya, "Wa inni atubu ilallah," ya, "fi kulli yaumin mi'a marrah." Ya, tobatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu ya tidak kurang dari 100 kali. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka 'ala kulli syai'in qadir." Ya, sesungguhnya engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, di saat orang-orang beriman meminta disempurnakan cahaya mereka, meminta diampuni mereka, mereka menyadari bahwa tidak ada yang mampu menyempurnakan cahaya, tidak ada yang mampu mengampuni dosa, tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka dan membimbing mereka masuk ke dalam neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.